Pemirsa, Bupati Rokan Hilir sekaligus Ketua DPD 2 Partai Golkar, Afrizal Sintong, secara langsung meresmikan rumah singgah Partai Golkar ke penghuluan Sungai Nyamuk, Kecamatan Sinaboy, Kabupaten Rokan Hilir. Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong sekaligus Ketua DPD 2 Partai Golkar Rohil didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Rohil Sanimar secara langsung meresmikan rumah singgah ke penghuluan Sungai Nyamuk Kecamatan Sinaboy. Bupati Rokan Hilir menyampaikan bahwa rumah singgah Golkar merupakan ide cemerlang kader Golkar yang ada di Kecamatan Sinaboy. Setidaknya rumah singgah bisa dijadikan sebagai tempat silaturahmi masyarakat, termasuk rumah singgah menjadi rumah aspirasi masyarakat yang berada di Kecamatan Sinaboy. Tidak terlepas, rumah singgah ini bisa menjadi rumah peristirahatan sementara bagi pengendara yang ingin menuju ke Kecamatan Sinaboy. Selain itu, selaku pemerintah daerah terus melakukan komunikasi dengan pemerintah Provinsi Riau agar jalan lintas Sinaboy menjadi kewenangan Pemprov Riau secepatnya dilakukan perbaikan. Dari Rokan Hilir, Khairul Man dan Putra Ziko melaporkan.